Kerajinan manik-manik merupakan salah satu produk kerajinan unggulan di Kabupaten Banyuwangi dan Jember yang biasa dipasarkan di Pulau Bali. Namun, dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 membuat jumlah kunjungan wisatawan di Pulau Bali terus menurun dan berdampak pada penjualan berbagai macam kerajinan, termasuk kerajinan manik-manik. Tak hanya kerajinan manik-manik, penurunan penjualan juga dialami para perajin batik dan UMKM lainnya yang rata-rata mengalami penurunan omset penjualan hingga 50% bahkan lebih. Melihat hal tersebut, kantor perwakilan Bank Indonesia di Jember yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, dan Lumajang terus melakukan upaya pembinaan dan mengenalkan pelaku UMKM pemasaran secara digital. Bank Indonesia Jember terus berusaha menghubungkan para pelaku UMKM yang ada di wilayah kerjanya dengan platform-platform digital sebagai sarana pemasaran produk-produk UMKM. Sebab, dengan pemanfaatan platform digital, pelaku UMKM dapat memasarkan produk-produknya lebih luas, baik ke pasar nasional, bahkan pasar internasional, dengan biaya yang relatif terjangkau. Kan, berusaha untuk menghubungkan para UMKM ini dengan platform-platform digital dalam rangka untuk pemasarannya. Jadi, tidak hanya dengan pandemi ini, kami mencoba untuk mendigitalisasikan khususnya baik dari sektor produksi maupun sektor pertanian, sektor pemasaran dari UMKM kita untuk bisa tetap eksis di tengah-tengah pandemi ini. Sejauh ini, Bank Indonesia Jember juga telah memfasilitasi UMKM untuk memamerkan produk-produknya secara virtual, dengan harapan agar UMKM dapat terus bertahan dan berkembang di masa pandemi COVID-19 ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.